Penelitian membuktikan, rutin sauna bisa turunkan risiko stroke. Saat sedang merasa lelah dan tubuh capek semua setelah beraktivitas, satu hal yang paling kamu inginkan pasti adalah istirahat, atau paling tidak adalah mandi air hangat sehingga bisa melepaskan lelah. Salah satu cara untuk melepas lelah dan stres adalah dengan spa, mandi uap yang juga dianggap sebagai relaksasi. Tapi tahukah kamu jika spa juga bisa menurunkan risiko penyakit yang lebih berbahaya macam stroke? Dilansir dari time.com Jumat, 4 Mei 2018, sebuah makalah yang dimuat dalam jurnal Neurologi, menemukan fakta bahwa aktivitas sauna berpengaruh cukup signifikan pada risiko seseorang terhadap serangan stroke. Peneliti dari University of Bristol, Inggris, Setor Kunutsor, mengatakan via email The Time.com, penemuan ini sangat kuat. Jika orang-orang melakukan sauna 4 hingga 7 kali seminggu, diketahui sekitar 60% lebih kecil kemungkinannya untuk terserang stroke dibandingkan mereka yang hanya melakukan sauna seminggu sekali. Peneliti mengambil partisipan asal Finlandia, di mana sauna adalah bagian dari budaya setempat, sehingga banyak orang memiliki fasilitas sendiri di rumahnya. Sebanyak 1.628 orang dewasa diteliti selama sekitar 15 tahun. Mereka diminta mengisi survei tentang penggunaan sauna dan kebiasaan gaya hidup lainnya. Partisipan juga melakukan uji kesehatan sebelum dilakukannya penelitian. Hasilnya, perbedaan mencolok ditunjukkan antara kelompok yang rutin melakukan spa dan yang tidak. Mereka yang melakukan sauna paling sering, terhitung hanya 2,8 stroke per 1000 orang, dan yang paling jarang spa tingkat risikonya 8,1 stroke per 1000 orang. Perbedaan di atas menunjukkan bahwa ada peluang 60% lebih rendah bagi pengguna aktif sauna untuk terhindar dari risiko stroke. Kegiatan spa ini tentu saja punya hubungan erat dengan lancarnya peredaran darah, tekanan darah dan kesehatan jantung sehingga bisa menurunkan risiko stroke secara signifikan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Harvard Medical School menunjukkan bahwa pria yang sering melakukan sauna memiliki tingkat penyakit jantung dan Alzheimer lebih rendah daripada mereka yang jarang ke sauna. Bukan hanya bisa menurunkan stres dan berperan sebagai kegiatan relaksasi, spa juga bisa melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan area jantung atau kardiovaskular sehingga risiko stroke pun rendah. Jadi, rajinlah melakukan spa agar sehat ya ladies.